bersama saya Dani. Okey, hari ini Dani nak review salah satu pakej rumah prima tinggi kami. Rumah ni mempunyai 3 bilik, 2 bilik air. Okey, jom kita review rumah ni. Okey, kalau prima ni boleh masuk cuci kaki dah. Nampak ni. Kalau prima tinggi kat bawah ni boleh buat tempat parking. Cantik sangat. Okey, jom kita naik, kita review bahagian dalam. Okey, ni pandangan hadapan lah untuk pakej prima. Pintu, kita bagi pintu kaca 2 daun seperti ni dah full spec. Okey, jom kita masuk. Okey, ini adalah ruang tamu. Okey, untuk pakej ni, untuk ruang tamu ni maksudnya akan jumpa dapur lah. Untuk dapur ni kita bagi tabletop 7 kaki. Ini tabletop. Corak tabletop owner boleh pilih. Corak di dinding pun owner boleh pilih. Okey, jom. Okey, ini adalah tandas pertama untuk rumah ni. Tandas kita bagi komplit dah kalau prima. Komplit, kita bagi mangkuk tandas, shower, sinki, mozek dari lantai sampai bawah ni 7 kaki. Semua komplit. Okey, untuk mozek rumah ni, owner boleh pilih ya setiap bahagian. Siling kapur kita bagi double layer. Double layer, okay, jom masuk. Ni ruang keluarga, rumah ni dia ada 2 level. Okey, untuk ruang keluarga ni akan ada ruangan balcony seperti ni. Wah, petang-petang boleh minum kopi, santai-santai. Okey, jom. Untuk ruang keluarga ni, okey, masuk sikit, kita tunjuk sikit. Kita bagi siling kapur double layer juga. Kipas, lampu downlight. Okey, jom kita pergi ke bilik master untuk rumah ni. Okey, ni bilik master. Wah. Bilik master, aksesori, nampak tak? Tingkap bucu, tingkap labu. Yang ni semua dah termasuk dalam pakej. Pilihan mozek, pilihan warna cat, 2 luar, 3 dalaman. Siling kapur kita bagi 1 layer berserta skirting. Okey, untuk bilik master tandas dalam bilik lah. Yang ni kita buat sharing. Okey, tandas kedua ni pun dah complete juga. Okey, jom kita tengok bilik kedua pula. Okey, ni bilik kedua. Bilik kedua ni sama juga. Pilihan cat, owner boleh pilih eh. Pilihan cat, pilihan mozek, siling kapur 1 layer berserta skirting. Okey, ni tandas. Okey, tunjuk sikit. Okey, jom kita pergi ke bilik terakhir untuk rumah ni. Ni bilik ketiga. Bilik ketiga pun sama seperti bilik kedua tadi. Cantik kan? Okey. So, itulah tadi pakej rumah Khalis Banjir kami. Ada yang berminat? Kalau berminat, hubungi kami segera. Bye!